Ini layar HP posisinya mati dan terkunci ya. Saya akan coba menggunakan Google Assistant dengan kondisi layar mati dan terkunci. Oke Google, apakah kamu bisa nyanyi? Oh sayangku, dirimu, aku kan ada untukmu menjadi asistenmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Cuanan. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial cara menggunakan Google Assistant saat layar mati dan terkunci di Android. Contohnya seperti video di awal tadi ya. Silakan simak videonya sampai akhir dan berikut ini caranya. Oke, langkah pertama kita klik logo Google ini. Lalu pilih ringkasan. Kemudian klik logo profil akun Google kita. Lalu pilih OK Google Voice Match. Berikutnya ini kita aktifkan, lalu klik model suara untuk melatih suara kita supaya Google Assistant bisa mengenali suara kita. Oke Google, hey Google, ya berhasil ya, kita klik selesai. Ini kita klik lain kali saja, lalu kita kembali, kita scroll ke atas, kita klik di bagian layar kunci, ini kita aktifkan, dan sekarang kita tes. Oke Google, 5 tambah 5 berapa? Jawabannya adalah 10. 10 tambah 10 berapa? Jawabannya adalah 20. 20 tambah 5 berapa? Jawabannya adalah 25. Oke, mantap. Oke, jadi caranya seperti itu tadi ya, cara menggunakan Google Assistant di Android saat layar mati dan terkunci. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching.